Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Mafhumnya, sesungguhnya yang termulia di kalangan kamu adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala tingkah laku kita. Jadi sempena hari raya Aidil Adha ataupun hari raya haji ini, ayuh sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui pengorbanan tiga perkara. Pengorbanan harta, diri dan juga masa. Macam Nabi Ibrahim AS, bagaimana beliau telah mengorbankan cinta kepada anaknya demi cinta kepada Allah SWT. Lantas ketika Allah SWT menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, tanpa persoalan langsung Nabi Ibrahim telah menyembelih, mengorbankan perasaannya. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, pengikut kepada Nabi Ibrahim AS, sama-sama kita mengorbankan harta diri dan juga masa kita. Mungkin kita boleh menyembelih binatang-binatang seperti lembu, unta dan juga kambing untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.